Oke. Wah, astagfirullahaladzim. Ya, ini game horror Android. Udah kalian lihat hantunya di sini tuh tengkorak. Nggak tahu sih. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut aja gameplaynya. Oh ya guys, aku mau kasih tahu kalau ini game masih early access. Mungkin baru kali ya. Kenceng banget. Ini kita akan uji nyali di rumah sakit lagi. Rumah sakit beda ya guys. Ini gamenya bukan buatan Indonesia, buatan luar. Kalian bisa baca, untuk mendapatkan medkit kita harus nonton iklan dulu, baru bisa dapat. The US State of Kentucky has a hospital for people with mental illnesses. Jadi kalau kalian mau main game lagi, jika kalian mau baca silakan guys ya. Maaf ya guys ya, aku ini kurang jago bahasa, nggak bisa bahasa Inggris. Oke, selamat datang. Objektifnya kita harus masuk ke dalam hospital. Oke. Oh. Oke, kita jalan aja ke sana. Lihat guys ya, kalian kalau mau dapat gini ya nih, darah medkit, terus nonton dulu. Aku lagi males sih. Darah kok kalian lihat di atas nih. Ini darah atau bukan ya? Setengah aja, kita ikutin jalannya nih, nggak tahu kemana nih. Mestinya mohon maaf ya, saya agak gelap nih. Oke, di depan kita sudah ada sebuah rumah. Itu bukan rumah sih, tapi mirip lah ya hospitalnya. Kayak rumah biasa gitu, mewah. Oke, lagi loading. Kalian kalau mau lanjut kita next aja guys ya. Kalian kalau mau lihat videonya silahkan dicek. Oke, objektifnya lihat kalian di bawah kanan, find secret object 0/6, find key locket. Oke guys, ada ruang apakah ini? Halo, assalamualaikum. Kosong ya. Aku menemukan item di sebelah sana. Which? Samping kanan kita ada siapa tuh? Ada orang tuh. Ngomong-ngomong dead nih.
Setan atau bukan? Kita menemukan sebuah buku. Oke, kita baca. Dokter Report 1 Experiment to 40 42 41. Subject 1 X dead. Subject 2 X dead. X dead. Subject 3 X dead. Subject 4 dan seterusnya. Kode selalu mouse gua nih. Sorry guys ya. Agak sedikit patah-patah. Assalamualaikum. Oh no, mati lampu. Ini ada yang bisa dibuka apa gitu? Ah, brengsek nih ya. Ini lampunya kenapa dah? Masa sih buku doang sih? Oke, ini kunci. Oke, ini ruang apa lagi nih? Gak bisa diambil. Oke, kita di depan kita, bawah kita sudah ada kunci. Entah tahu ini kunci buat apa. Kita akan coba buka satu persatu pintu yang terkunci. Oke. Karena nggak ada bacaannya buat apa nih? Lah, kok melayang sendiri? Oke, menemukan buku lagi. Waduh, hurufnya huruf sambung nih ya. Aku tidak bisa membacanya. Silakan bagi kalian jago English. Subjek 5 enemy nest lens. Agak susah sih. Skip aja guys ya. Oke guys, mungkin ini kunci buat ini kali guys ya. Oh, tiba-tiba sudah ada penunggunya. Tentu ada menyala-nyala, mungkin itu item guys ya. Wah, wih gila, mukanya serem banget cuy. Untung dengan gak nengok ya. Lah, oke, kita makan kunci. Untung kagak bangun ya setannya ya. Oi, mati lampu mau. Oke. Jadi itu itemnya buat apa ya? Oh, mungkin buat ritual nanti kali ya. Wah, astagfirullah.
Deng lewat. Kadal. Wah, masih di lock lagi. Kita mencari kunci lagi berarti ya. Ruangan sini ada apa-apa, cuy? Mungkin kita geledah, bisa teleport. Mana yang kita udah jelajen, mana yang belum? Kini aja lah, kita ke atas. Wih, seru apa nih? Wih, seru gitu kan? Oke, kita menemukan lilin. Nah, buku. Kalian mau baca silakan. Tapi aku skip ya. Sorry. Serapan sih itu? Oh, banyak banget, Mek. Ini. Manekin. Please, jangan bangun. Oke, ada item lagi nyala. Cuma kunci. Nice. Lah. Kemana ke gua sih? Wush, apa tuh? Bikin gua kaget banget. Oke, ruangan apa lagi nih? Ntar kita turun dulu. Ini kunci buat ruangan ini gak ya? Ya, tidak. Berarti ruang mana ya? Ruangan atas kali ya? Oke. Wah! Astagfirullahaladzim. Ya. Jump sekarang ya. Oke. Wah, apa lagi nih? Ada item, oke. Pintu lagi. Pintu apa lagi nih? Buku lagi. Sayangnya nggak ada item ya. Ntar kita jelajahin dulu nih. Apa nih? Tag. Oke, objektifnya baru 26 ya. Weh. Lah, tiba-tiba ada di sini orang. Ini bukan orang sini. Hantu. Hati-hati, boy. Sebenarnya. Wash. Udah lewat begitu saja. Kagak jump scare. Weh. Ada kamar mandi yang bersih darah, tapi aku nggak bisa buka pintunya. Darah-darah ini apa ya? Wah, ah asu. Oh oke, okay, ada item nice. Itemnya buku sih, PKWK. Tak, di sini ada apaan? Gak bisa diambil. Bentar. Oh, saya menemukan kunci. Ini kunci buat ke bawah kali ya. Wah, kok ada ruang ritual ini? Udah tempat lagi. Oh. Lilinnya kita harus taruh nih. Nah, ini lilin kita apa nih? Kita ambil kah? Berarti ada tempat ritual lainnya. Apa tuh? Sarapan. Oke, masih aman. Begitu aku kembali ke bawah ya.
dikunci jeng-jeng buat satunya lagi tadi itu. Di bawah. Mungkin aku enggak tahu sih. Aku suruh telepon. Telepon dari mana tuh? Ntar kita cek. Oh ini. Halo. Woi. Enggak jelas ya. Ini enggak bisa kita ambil ya. Oh, basement nih. Ternyata ruang basement ya. Apa lagi nih? Wah, kagetin sumpah. Gelap lagi. Oke, ada item. Oke, 4/6. Nice. Udah buku lagi. Sebuah catatan ya. Tak terlalu penting. Ini gelap banget, boy. Bawah apa nih? Dalam banget ya. Sumpah nih gelap banget. Nggak kelihatan apa-apa nih. Ada senter apa ya? Luas banget berarti ini hospital. No. Bisa buka. Apaan nih? Tanda apaan? Ntar. Semakin dalam. Gantung. Kita berdebar-debar nih guys ya. Oke, kita menemukan satu benda lagi. Mana? Ada kunci lagi. Oke, menemukan lilin lagi. Tahu ini lilin ya. Wih. Oh, itu dia. Monster. Oke, bentar. Gede banget. Harus hati-hati kan. Kenapa lagi? Enam objek. Oh, ruang dari kita mati ini. Wah. Please, please. Untung nggak ngeliat ya. Gede banget. Jadi ke arah sana. Jalan deket banget. Oke, kunci. Lembur, belum bisa kebuka ya. Wih. Ini bukan benda satu lagi. Nah, ini dia nih. 6/6. Jalan dekat banget. Bentar. Ada monster ternyata di sini.
mana nih? Suaranya salah ada nih. Suara kaki dia. Hati. Oh, oke. Wah. Akhirnya kelar. Ini terjadi. Halo.